Indonesia terus mendonia apabila mengalahkan Filipina semalam sekaligus melayakkan mereka ke pusingan ketiga dan juga melayakkan mereka ke Piala Asia tahun 2027. Aku predict Indonesia menang 2-1. Tengok-tengok Indonesia menang 2-0. Bolehlah, sikit lagi lah, sikit lah. Padang masih lagi buruk tapi permainan memang masih berkualiti. Gol pertama Indonesia semalam memang lawa gila. Gol dihasilkan oleh Tom Haye. Sepakan daripada jauh memang meletup gila bola tu. Lepas tu, gol kedua datang daripada Rizky Ridho Ramdhani. Kedua-dua gol dihasilkan. Assist dia, Tijo Aon. Ataupun sebutan dia macam ni, Tijo eh. Tak, nantak lah. Tapi, ketiga-tiga player ni, aku dah pernah review dah pun. Tom Haye aku baru je review hari tu. So korang boleh scroll bawah-bawah sikit, korang akan nampak aku dah pernah cover dah tiga-tiga player yang menyumbangkan gol pada malam tadi. So inilah negara-negara Asia yang layak ke pusingan ketiga. Of course pusingan yang lebih susah. Kita ada Indonesia. Mana? Ada Indonesia kat situ. Orang tanya, mana Thailand? Mana Malaysia? Malaysia kita dah tahulah memang mustahil nak lepas. Tapi ni lah, Thailand pun sangkut juga. Dan Thailand lebih sedih. Sebab apa? Goal differentnya hanya beza satu je. Head to head sama, goal different beza satu goal je bang. Jadi Thailand gagal. Kakukap Natanedai. Kepada Indonesia saya ucapkan tahniah. Dan kalau anda nak saya cover lagi game-game Indonesia, make sure anda follow akaun ni. Terima kasih. Tak perlu nak sedih sebab ini merupakan antara pencapaian terbaik pasukan kita. Pertama, kita menang 3 perlawanan, seri 1 dan kalah 2 kali. Maksudnya kita menang lagi banyak daripada kalah. Ini positif. Kedua, kita berjaya menang lawan Kyrgyzstan dan ikat mereka di tempat mereka sendiri, sedangkan ranking mereka jauh lebih tinggi daripada kita. Mereka sudah pasti malu sebab tak dapat kalahkan langsung pasukan ranking yang sangat teruk. Ketiga, kita selalu dikatakan kuat hanya di stadium kita saja. Tapi tengoklah perlawanan hari itu dengan Kyrgyzstan. Kita lawan kat tempat mereka. Penuh satu stadium tapi boleh ikat mereka, siap Kyrgyzstan pula yang hampir kalah. Itu pun sebab penjaga golnya yang sangat perform. Macam tu juga Taiwan yang kalah di tempat mereka. Keempat, walaupun kita tersingkir, namun kita bagi saingan yang sangat sengit terhadap dua pasukan yang ranking jauh lebih atas daripada kita. Dan keenam, kita berjaya tambah poin FIFA dari dua perlawanan terakhir, bukan hilang poin. Apa pula kata korang? Tuliskan dalam komen. Jangan lupa repost dan follow sekali. Halo guys, itu tadi kita dengar pendapat oleh warga Malaysia atau komentar dari para netizen Malaysia terhadap kemenangan Indonesia dengan Filipina. Dimana memang kita ketahui bahwa Malaysia tidak lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Dan Indonesia masuk untuk putaran ketiga guys, untuk kualifikasi selanjutnya. Dan sekarang kita dengarkan pendapat dan komentar dari netizen dan komentar oleh fans-fans bola di Indonesia. Seperti apa? Mari kita simak. Kalian sadar nggak? Timnas ini beneran jadi anak debutan yang berkelahi sendiri di ronde 3. Bayangin aja semua musuhnya pada punya ranking 2 digit. Nah, tiba-tiba ada timnas yang rankingnya masih 3 digit, yaitu 134, justru menyala-nyala di sana. Gak cuma itu, timnas ini bahkan jadi satu-satunya negara dari regionalnya, yaitu ASEAN, yang berhasil lolos ke ronde 3. Ya, dialah timnas Indonesia. Sebuah negara yang untuk pertama kalinya mencatat sejarah lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Seperti gak kebayang sih, negara yang punya ranking 134 ini akan diadu dan kemungkinan bakalan bertemu dengan timnas-timnas langganan Piala Dunia semacam Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Bahkan ya, akun resmi FIFA yaitu FIFA World Cup bahkan memposting foto Tom Haye dan salah satunya juga foto Rizky Ridho yang disandingkan dengan timnas Korea Selatan. Dan buat timnas Indonesia yang akhir-akhir ini selalu buat kita bangga, kita cuma mau bilang, halo, terima kasih ya. Nah, karena Indonesia sudah lolos ke kualifikasi Piala Dunia Round 3, maka kita harus tahu skenarionya seperti apa nanti di Round 3. Ini gue akan jelaskan secara rinci, jadi mohon diperhatikan baik-baik supaya kalian jelas dan juga tidak ada misinterpretasi. Jadi 18 tim yang akan lolos nanti ke putaran ketiga itu akan dibagi menjadi 3 grup, di mana satu grup akan terisi dari 6 tim, 6 negara yang akan saling bertemu home and away. Jadi satu tim akan bermain 10 kali ya setiap grup.
Jadi cukup panjang ya perjalanannya. Dan peringkat 1 dan 2 di setiap grup itu akan langsung lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Ya, jadi udah ada 6 tim tuh. Kita kan slotnya itu Asia itu 8 plus 1. Oke. Jadi udah ada 6 tim yang lolos di putaran ketiga. Nah, untuk peringkat 3 dan 4 di setiap grup akan lanjut ke round 4. Oke, jadi untuk 5 6 out. 3 4 itu akan lanjut ke round 4. Jadi ada berapa tuh? Ada 6 tim. 6 negara. Nah, 6 tim ini akan dibagi menjadi 2 grup di mana satu grup terisi dari 3 tim. Dan hanya juara grup yang berhak lolos ke Piala Dunia. Jadi ada 2 tim, udah tuh 8 kan kuotanya. Nah, lalu dua sisa tim dari grup masing-masing itu buat apa? Peringkat 3 udah pasti nggak lolos. Peringkat 2 itu akan diadu. Ya, jadi dari grup A, grup B ini akan diadu. Peringkat 2-nya main home away. Kalau yang menang secara agregat akan maju ke playoff lawan federasi lain. Ya, lawan perwakilan negara dari federasi lain. Jadi cukup panjang prosesnya kalau kita nggak finish di peringkat 1 atau 2, itu pasti panjang prosesnya. Dan jadi itulah perjalanan kalau Indonesia mau lolos ke Piala Dunia. Tapi kita nggak usah pasang ekspektasi yang terlalu tinggi. Ingat, ini squad ini baru dibentuk dan mayoritas pemain muda, jadi nggak usah terlalu memberikan beban kepada pemain-pemain timnas Indonesia. Jadi itu akan membuat performa mereka nggak stabil. Kayak kemarin yang mau lolos ke Olimpiade, ketika dikasih beban, mereka drop. Jadi enjoy the moment, kita harus kasih support terus, jangan kasih ekspektasi tinggi buat mereka, justru main nothing tulus. Kita itu underdog, tapi jangan salah, underdog juga kadang-kadang bisa membuat kejutan. Oke? Karena ini sepak bola. Segitu dulu. Babak pertama meng-create peluang, beberapa peluang, dan akhirnya menang 2-0, ya sangat layak menang. Jangan lupa sekali lagi, Filipina ini bisa cetak 2 gol di Vietnam loh. Walaupun kalah di menit 95, artinya ini bukan tim kemarin sore juga. Ya. Jadi untuk gue ini kemenangan yang luar biasa. Di samping kita lolos juga kekompakan antar pemain baru. Ya. Kelihatan Kelvin Pedong kembali sudah mulai kompak. Semua udah oke. Di luar kekurangan-kekurangan, kita sudah meraih hasil yang maksimal sebagai runner-up di grup. Jadi whatever apapun hasilnya nanti, pasti lebih berat, ya. Oke? Nggak ada Filipina, nggak ada kayak gitu-gitu lagi. Tapi grupnya pasti lebih berat, ya kita harus siap. Apapun hasilnya kita harus siap. Napang ini